Ini dia yang kalian tunggu cuy ya. Ini dia cuy. Jutsu terbaru coy. Black Stick Kill ya. Anjay. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer Santi, No Game No Life cuy. Masih di Ninja Heroes New Era lagi cuy ya kan. Jadi di video kali ini gue bakal review cuy ya untuk jutsu baru dan juga untuk akunnya di sini. By the way di sini gue pakai akun ya punyanya si Samsul ya, punyanya si Samsul ya. Jadi dia tuh punya jutsu baru, yaitu jutsu yang kemarin kalau nggak salah sih beda sama yang kemarin ya. Kemarin itu kan jutsu yang gue review itu yang baru tuh eye laser ya. Jadi ini beda lagi cuy, lebih GG kayaknya ya. Jadi di sini gue bakal coba review untuk akun dan juga jutsunya cuy ya. Oke, kita bakal lihat dulu cuy ya dari menu awalnya. Di sini dia itu level 59 cuy, dan juga di sini udah CP-nya 17.000 cuy. 17.000 VIP berapa nih? VIP 0 17.000. What? VIP 0 17.000 coy CP-nya. Gila. Di luar nalar sekali ya. Lalu di sini kalian bisa lihat ya untuk ninjanya dia punya SPM, Isiki sama Mangekyou Sasuke cuy. Ini Mangekyou Sasuke ya. Pakai mod soalnya cuy. Kita lihat deploy-nya dulu di sini. Oke, ini dia deploy-nya cuy ya. Kalian bisa lihat di sini cuy deploy-nya, kita lihat berapa persen sih ya. Kita lihat dari bawah di sini baru dapat 6%, lalu di atasnya ada 4% jadi 10%. Lalu di sini ada lagi ya. Jadi 20% nih punya siapa cuy? Seryu sama Kirin siapa? Seryu sama Kirin siapa coy? Seryu sama Kirin siapa? Gue gak kenal yang namanya Seryu sama Kirin. Kirin siapa ya? Kirin, gak ada yang namanya Kirin cuy. Udah 20% ya, 20%. Terus di sini defense, agility. Nah ini jadi 27% ya. Terus di sini ada lagi gak? Oh gak ada. Oke, 27% ya. Jadi 32% cuy, tambah 5%. Wah, ini udah bisa aktif ya untuk RR ya, karena udah 30% lebih ya, 32% tadi. Oke, kita bakal coba cek untuk ninjanya ya, dan juga jutsu barunya ada di siapa sih ya. Oke, di sini kalian udah bisa lihat ya, udah ada SPM atau Six Speed Madara ya, dengan gear 3 gear A dan 1 gear S cuy. Lalu di sini cuy, ini dia yang kalian tunggu cuy ya. Ini dia cuy, jutsu terbaru coy, Black Stick Kill ya. Anjay, GG sih ini kayaknya cuy. Oke, di sini grade-nya SS, untuk tipe cakranya itu api ya. Perasaan kemarin api ya, sekarang api lagi coy. Ini kenapa cakranya api juga ya? Lalu damage-nya ini 345% ya. Di sini kalian bisa lihat. Dan di sini tuh dia mensummon ya. Mensummon si Black Stick itu ya, kayak tongkat hitam itu cuy ya. Tongkat hitam dewa cuy. Ini tuh tongkat hitam ini yang biasa dipakai sama Otsutsuki sih ya, di Naruto-nya, animenya cuy. Lalu di sini round of durasinya itu 1 ya. Launch time-nya ini nggak ada ya. Terus proc rate-nya 19% cuy. Untuk restriction-nya ini dia 1 kali cuy per battle ya. Jadi cuma bisa keluar 1 kali per battle cuy. Duh, kayaknya kalau misalkan keluar 2 kali terlalu overpower kali ya. Makanya di sini dikasihnya 1 kali doang cuy. Nggak apa-apa lah ya. Oke, di sini untuk Black Stick itu aja ya keterangannya. Lalu di sini dia tambah jutsu Another World cuy. Wow. Another World coy. Skill haram ya. Dan ada CS sama Multi Meteors. Ini satu lagi dia bisa jadi SS ya. Skill haram semua sih di sini ya SPM-nya. Lalu SPM-nya ini udah bintang 1 ya. Dan Toilet Beast-nya udah A ya. Oke, nice banget. Nggak ada yang bisa gua kritik lagi ya.
Lalu di sini summonnya 0 ya, atau masih kosong. Mungkin dia takut dapat B atau dapat C kali ya, makanya dikosongin ya. Itu bagus banget sih, pilihan yang sangat bijak cuy. Oke, lanjut di sini ada Ishiki. Ishiki-nya di sini kalian bisa lihat ya, untuk gear-nya dia pakai 2 gear A, 1 gear S dan 1 gear SS, yaitu helmet cuy. Wow, nice banget ya. Oke, lanjut di sini ada ninjutsunya ya kan. Jutsunya ini dia pakai jutsu meteor ya, multi meteor sama meteor shower cuy. Nice banget. Kalau yang di Ishiki ini dia multi meteornya udah jadi SS ya. Lalu ada clay dan ada ninjutsu healing. Oke, kenapa dia pakai healing ya? Ini kalau nggak salah kemarin gue review nggak sih ya? Oh, belum ya? Yang server 3 itu ya? Ini dia pakai jutsu healing ya. Kurang bagus ya menurut gue Ishiki pakai healing ya. Kalau bisa ganti CS aja mungkin. Untuk summon-nya B dan toilet beast-nya S cuy ya. Punyanya si Jinchuriki pertama cuy ya. Oke, ini overall bagus sih. Nice banget ya. Tapi gue lebih suka ngelihat si SPM ya. Karena jutsunya haram semua nih. Jutsu haram semua, cuy. Oke, lanjut di sini Mangekyou Sasuke, cuy ya. Dia pakai 3 gear A dan 1 gear S, cuy. Dengan tambahan jutsunya itu ada Chidori ya. Oke, dia masih pakai Chidori, cuy ya. Karena mungkin naik kali di sini. Lalu ada Planet Destroyer dan juga CS, cuy. Ini Susanoo jadi bawaan ya. Wait. Bentar. Ini ada yang bikin gue ini nih, baru sadar gue nih. Jadi jutsunya si Ishiki dipindahin ke Madara nih. Tuh ya. Lalu jutsunya Madara yang Meteor Shower dipindahin ke Ishiki. Mungkin tukeran gitu cuy, tukeran ya. Jadi di sini Ishiki tuh di sini Meteor Shower-nya naik ya. Oke, paham gue cuy. Oke, di sini untuk toilet beast-nya itu dia S ya. Nice banget cuy. Overall udah bagus, Sasuke-nya juga summon-nya masih kosong cuy. Oke, di bawahnya ada Obito. Oh, ini ada ini ya, jutsu yang ini. Punyanya Gai kayaknya. Jiraiya. Oke, Jiraiya. Ini sebenarnya kalau summon bisa dipindahin enak banget sih ya. Karena ini overpower banget cuy summon-nya nih Jiraiya. Ada Kakashi, Meiterumi, ada Minato juga ya. Wah, ini ada skill GG nih. Kenapa nggak dipindahin ke Ishiki coba? Ada skill Sandong juga. Wah, ini kayaknya nih buat yang punya akun ya, si Samsul, kalau bisa Real Fire ini dipindahin ke Ishiki aja nih. Soalnya dia bakalan naik tuh dia. Sayang banget nih. Kayak nggak naik deng, soalnya si Ishiki tuh dia ini cuy, tanah ya. Tanah cuy. Sayang banget cuy ini skillnya nggak dipakai nih, Sandong juga. Nah, ini Sandong kalau dipakein ke Ishiki overpower loh. Soalnya naik dia. Oke, di bawahnya ada ninja S-nya banyak banget ya. Di sini cuy. Gila sih ini akunnya GG ya, VIP 0 kayak gini loh. Kayaknya dia dapat veteran dia. Oke. Lanjut kita coba cek untuk story-nya dulu ya, sampai mana? Oke, di sini story-nya dia udah sampai di ninja ini ya. Pulau kura-kura cuy, ninja lagi. Lalu mentok di sini ya. Tobi cuy. Kita bakal coba untuk lawan Tobi kali ya di sini. Penasaran gue cuy. Sekalian kita lihat jutsu terbaru ya, Black Stick Kill ya. Oke, kita coba. Semoga bisa nembus nih ya. Gue pakai bisa nembus nih semoga. Oke. Set kena CS. Wah, ini dia cuy. Wah, itu cuy jutsunya tadi ya. Wah, kayak gitu doang ya. Cuman kayak lidi doang. Maksudnya tuh lidinya itu lidi lagi anjir. Tongkatnya maksud gua. Tongkatnya tuh kecil banget ya, jadi enggak kelihatan, cuy. Mungkin kalau misalkan ditambahin efek-efek kayak ada animasi atau auranya gitu lebih bagus ya. Ketimbang dia melayang-layang kayak gitu ya. Kurang, cuy, menurut gua ya. Tapi damage-nya sih lumayan lah ya. Sekitar 2000-an cuy. Oke, boom. Gila Susanoo. Wah, gila cuy. Tebel banget ya si Tobi cuy. Ini gue gak tahu harus berapa CP-nya tuh buat ngalahin si 3 Tobi ini. Oke, gak bisa ya. Jadi mentok cuy. Padahal CP-nya udah 17.000 ya. Tapi masih belum bisa cuy. Oke, kita coba untuk arenanya aja ya. Lihat dulu. Dia itu ranking...
Oke, di sini dia ranking 900 ya. Ini by the way server 3 cuy. Ranking 926 cuy. Kita coba naikin ya di sini, apakah gue bisa? Ini kita beli dulu. Katanya sih nggak apa-apa dibeli, gue pakai aja. Oke, thank you ya. Ini dia level berapa tadi? Sorry, level 59 ya. Oke, 59, kita coba lawan si Sasuke ini ya. MS Sasuke cuy. Semoga bisa naik nih ya untuk rankingnya. Kita push kalian. Oke, boom. Oh, nggak ada triple S dia. Susanoo. Anjir, sakit banget coy. Gila, 3000 coy. Black Stick. Skill Black Stick nggak tuh? Sakit coy ya. Exploding Clay. Gedo masuk dong. Boom. Meteor Shower Mamang. Senior Healing. Wih, nice banget ya, bisa ngeheal juga. 3000 dong. Boom. 3000 gantian. Flaming Shuriken. Sakit juga cuy. 6000 Mamang. Ini kayaknya si Isikinya taruh belakang aja deh. Saran gue ya, Isikinya taruh belakang. Oke. Yuk, bisa yuk. Buset, sakit banget cok. Aduh, bisa gak nih? Aktif tuh. Aktif RR-nya. Bisa mati. Boom. 5000, 3000. Yah, miss lagi. Astaga, coy. Kita coba lagi, cuy. Penasaran gue, cuy. Ya, harusnya si MS Sasuke-nya taruh di tengah, cuy. Boom. Oke, nice. Aduh, 2 kali doang lagi. Harusnya bisa 3 kali, coy. Black Stick. 3000 coy. Sakit banget ya di Sespert. Lebih sakit di Sespert ya. Tuh gak aktif ya. Oke, Chidori. Aduh, please lah. Ini yang bikin susahnya si ininya doang nih, MS Sasuke-nya doang. Nice. Padahal dia gak pakai CS ya. Dia gak ada yang pakai CS padahal. 3000. Aduh, Isikinya terlalu lembek ya menurut gue. Oke, nice. Susanoo. Aduh, miss lagi coy. Bisa-bisanya ya kan miss. Kenapa harus miss coba? Tuh gak bisa nih. Oh, gak bisa ya, gak kuat cuy. Oke deh, kita coba cari lawan yang lain. Kita coba lawan Baryon deh. Level 59 ya padahal. Mungkin dia gearnya udah bagus kali ya. Oke, Baryon. Wah, 2 triple S dong dia. Tapi dia pakai 1 ninja S ya. Ini kayaknya SSD. Si siapa Obito-nya. Gila, sakit banget. Aduh, langsung mati lagi. Nggak aktif ya. Aduh, kena Byakugan. Langsung mati dia. Meteor Shower langsung mati coy. Nice banget. Sisa 1, yuk bisa yuk. Boom, 3000. Bisa lah ini. 3000 coy. Nice, mantap. Mantap. Oke, menang ya. Langsung naik ke ranking 700 cuy. Tadi tuh ranking berapa? 900 ya. Naik ke ranking 700 coy. Kita coba lawan ini ya, si om-om ini. Atau mungkin coba ini dulu deh. Yang ranking 500 ya. Siapa tahu gue hoki menang nih. Aduh, 2 triple S. Oh, 1 dia, 1 triple S coy. Tapi gue gak tahu bisa menang atau enggak nih. Gila. Dia pakai 2 gate open loh. Darahnya langsung drastis banget. Boom. 2 kali. Yah, kocak. Malah mati, cok. Padahal dia ini loh tadi. Aduh, aktif loh RR dia. Gue gak tahu RR dia tuh berapa persen ya. Ayolah, bisa lah. Boom. Nice, mati. Aduh, ada CS-nya lagi, coy. Buset, damage-nya berapa, coy, tadi. Gila nggak tuh? Langsung meninggoy. Langsung. Darahnya deres banget, berkurangnya langsung habis dia. Lah,
kok gue yang menang ya? Langsung ranking 500 coy. Langsung ranking 500 mamang, ya kan? Wih, keren ya ini tampilan si Madaranya di sini. Kita coba lawan yang ini deh. Langsung menang ya? Gue pikir tadi masih hidup loh. Soalnya tadi ngebug, makanya gue kaget tadi kok ngebug ya. Oke, tanpa triple S lagi. Oh, black stick. Black sticknya kurang sakit ya. 3000. Aduh. Push, gila. Skill lim itu sakit banget asli. Ngeri cuy. Aduh, mati lagi. Oh, dia pakai get open coy. 5000. Ngeri juga ya. 4000. Mati gak tuh punya gua. Boom. Masih hidup dong. Kenapa dia masih hidup? Cerot. Mati harusnya dia. Nice. Oke, please. Sasuke lawan Sasuke nih. Boom. 2000 coy. Sasuke siapa? Gila. Langsung sekarat gak tuh? Gila asli-asli. Ngeri-ngeri, gue gak kuat ngeliatnya cuy. Wah, oke, di sini jadi udah sampai ranking 500. Lumayan lah ya. Sampai ranking 500. Jadi tadi kan ranking 900 ya. Ya, setidaknya 400 lah ya. 400 orang udah udah terlewatkan ya. Naik ke ranking 500 cuy. Oke teman-teman semua, jadi sampai sini dulu cuy untuk video kali ini. Makasih banget ya buat si Samsul ya, yang udah mau di review akunnya. By the way, untuk si jutsu black stick ini ya, menurut gue sih masih kurang ya damage ya cuy, karena tadi cuma paling gede 3000 doang, kalah sama jutsu SS yang lainnya cuy. Atau mungkin jutsu SS yang lain udah dinaikin kali ya, nggak tahu juga cuy. Tapi tadi kalian lihat sendiri ya, di sini damage-nya tuh 3000 cuy, menurut gue kurang sih untuk black stick ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah join ya di video kali ini ya. Kalau kalian mau di review juga, kalian tinggal komen di Instagram gue cuy. Linknya gue taruh di deskripsi cuy. Oke, jadi gue Nanu pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.